Saudara, es dawet memang bisa dijumpai di mana saja. Namun, es dawet yang satu ini cukup berbeda dengan dawet pada umumnya karena campuran bubur sumsum, dawet Suronata namanya. Seperti apa kesegaran dawet yang legenda di Kota Madiun, Jawa Timur ini? Berikut liputannya. Nah, ini dia saudara yang saya cari. Cuaca panas seperti ini cocoknya menyantap yang segar-segar. Jika Anda saat ini sedang berada di Kota Madiun, jangan lewatkan untuk mencicipi minuman segar yang satu ini. Es dawet Suronata namanya. Sudah ada sejak tahun 60-an hingga kini es dawet legendaris ini masih sangat digemari. Seperti apa ya rasanya? Langsung aja kita masuk. Es dawet Suronata. Ya, inilah pilihan yang tepat untuk obat dahaga Anda. Jika Anda sedang berada di Kota Madiun, jangan lewatkan untuk singgah di Depot Es Dawet Suronatan khas Kota Karismatik Madiun ini. Disebut Es Dawet Suronatan lantaran minuman tradisional ini pertama kali buka di kampung bernama Suronatan. Anda bisa menjumpainya di Jalan Merbabu Kota Madiun, sebelah barat alun-alun Kota Madiun. Es dawet Suronatan ini berbeda dengan es dawet pada umumnya, terlihat dari isiannya yang beragam. Dalam satu mangkuk es dawet ini berisikan cendol, tape singkong, bubur ketan hitam, bubur sumsum, serta disiram dengan kuah santan dan air gula jawa. Tak lupa tambahan es batu untuk menambah kesegaran. Dari tampilannya membuat saya tak sabar untuk segera menyantapnya. Begitu dicicipi, rasanya memang nikmat. Perpaduan rasa dari beragam isian di dalamnya, dibadu dengan segarnya kuah santan dan gula jawa yang dingin, dijamin membuat ketagihan siapapun yang menyantapnya. Depot Es Dawet Suronatan telah berdiri sejak tahun 1962. Dibuat dengan resep warisan keluarga, Es Dawet Suronatan tetap eksis hingga sekarang. Meski saat ini dikelola oleh generasi ketiga, kenikmatan Es Dawet Suronatan ini tak pernah pudar. Es Dawet Suronatan berdiri tahun 1962, itu yang mendirikan pertama kali nenek saya. Berarti saya sudah generasi ketiga, ya, saya cucunya. Ya. Dibanding dengan dawet yang lain, mungkin varian isiannya ya mbak. Jadi beda dengan dawet, mungkin dawet jabung atau dawet ayu. Hanya kita ada beberapa varian di dalam es dawet itu. Depot Es Dawet Suronatan tak pernah sepi pembeli. Tak jarang warga dari luar kota pun datang ke Kota Madiun hanya untuk menyeruput kesegaran es dawet Suronatan ini. Ya, ini favorit ini mbak untuk es dawetnya ini. Spesialnya apa sih mas? Ada tapenya. Ya. Enaknya apa nih? Ya pas rasanya pas, nggak kelebihan itu rasanya. Ya rasanya itu berbeda gitu, lebih enak, lebih khas, ada rasa tapenya, ada tape ketan, ada tape biasa gitu. Kadang kan dawet cuma tape, ketan ireng, sama itu aja ya, kayak jenang gitu toh, ini lebih lengkap gitu. Semangkuk es dawet ini bisa Anda nikmati hanya dengan Rp9.000 saja, yang pastinya cocok untuk menu santap siang Anda.
Nah, saudara, dawet Suranatan ini memang pilihan yang tepat untuk menghapus dahaga. Isiannya yang lengkap, dipadu dengan gurihnya santan dan gula jawa, membuat dawet Suranatan ini punya cita rasa yang khas. Dan Anda harus coba. Pian Ayu, Taufan Prima, Kompas TV, Madiun, Jawa Timur.